Kita beralih ke Sukan Universiti ASEAN OAUG ke-20. Skuad badminton negara menyapu bersih 2 emas acara berpasukan selepas menundukkan lawan dari Indonesia. Skuad lelaki berjaya memperbaiki rekod edisi 2018 selepas menang dengan keputusan 3-0. Manakala pasukan wanita berjaya mempertahankan pingat emas dalam pertarungan sengit sebelum menang 3-2. Muhammad Zamri Suharani ada perinciannya. Final yang berlangsung di Universiti Ubud Rajatani Rajabat, barisan pemain perseorangan lelaki negara mempamerkan aksi cemerlang. Ang Jun Yan menghadiahkan mata pertama buat negara dengan menundukkan Fabian Shah Muhammad 21-14, 21-4. Momentum kemenangan diteruskan perseorangan kedua Tan Chuan Shi yang menang 21-18, 21-10 ke atas Muhammad Rafi Zafran Ferrari. Mata ketiga negara pula mudah diperoleh Faiz Rozain selepas lawannya Muhammad Nandi Novatino menarik diri di set kedua. Pencapaian itu nyata mengejutkan ketua jurulatih badminton negara Datuk Rashid Siddiq memandangkan agak sukar untuk merangkul emas dalam acara badminton berpasukan. Itu memang kita tak sangka pun boleh menang terus 3 single sebab ada apa satu daripada pemain kita pun mengalami kecederaan dan pihak lawan pun ada juga cedera. So mungkin ini adalah satu luck juga untuk kita lah, untuk kita menang pada hari ini. Fokus skuad badminton selepas ini adalah dalam acara perseorangan serta bergu lelaki dan bergu wanita. Pasukan badminton wanita negara juga tidak kurang hebatnya. Walaupun menerima tentangan sengit lawan dari Indonesia, namun mereka akhirnya berjaya memastikan emas kedua badminton di dalam genggaman. Pemain perseorangan ketiga, Yap Ru Cheng, memulakan kebangkitan kem negara selepas dua rakan senegara Lim Ching Ning dan Sarayan tumpas dalam 2 perlawanan awal. Momentum itu berjaya diteruskan oleh pergu wanita Desiree Xiao Hao Shan Eng Ki Yuan yang menewaskan Dia Ul Haq Jovita Elizabeth sekaligus menyamakan kedudukan. Sorakan padu rakan sepasukan pada aksi pergu wanita kedua Yap Ru Cheng Teo Li Zuan menjadi pembakar semangat untuk mereka meraih mata kemenangan dengan menewaskan Sri Fatimawati dan Winata Aurum Octavia set 21-18, 21-13. Sukan badminton kembali menjadi lubuk pingat emas dan penyelamat buat kontinjen negara selepas sukan renang yang merupakan prospek emas gagal berbuat sedemikian. Sekaligus sasaran 35 pingat emas untuk edisi kali ini masih relevan. Muhammad Zamri Surani, Ubon Rajatani, RTM.